Aduh, timing tinggi juga. Kalau jumpa perintah ni hangit ni, janganlah tukar ECU lagi. Check dulu ICV valve. Bila ICU dah tendang dekat ICV, ini bermaksud ICV tu mesti something wrong. Dia punya ICV valve ni rosak ni. Okey, ini current, ini positif. Ini akan bagi signal grounding. Okey. Jadi positif, ini grounding. Bila saya touch ni, tak ada timing, tak turun. Nampak ada spark kuat. Bila saya back lama, ni panas ni, wire ni jadi panas. Yang untuk turunkan timing rosak. Tapi kalau yang ni, ini untuk naikkan timing. Okey. Grounding, saya touch. Nampak dia tak short macam tadi, nampak. Timing tinggi. Yang bahagian turunkan timing ni rosak. Ini ICV module. Ni yang asalnya. Okey, saya masuk current kat tengah. Okey, ni grounding. Okey. Boleh nampak dia punya spark dia tu. Sampai wasap. Okey, sebelah dia yang ni yang spare punya. Okey, positif, dan sebelah dia ni grounding. Okey. Saya bagi grounding. Nampak dia spark halus je. Lepas tu kalau tekan lama-lama, tak panas. Yang ICV tadi, bila saya touch lama-lama, dia panas. Ni rosak. Okay, timing tune. 900. Okay ni. Okay, kita on aircon. Okay, maintain 900. Okay, besok kita running lagi, tengok macam mana. Harap-harap stabil lah.